saya mau yang lebih konkretnya nih. Banyak pesantren pun yayasan Kristen yang sudah terjebak pelecehan seksual terhadap anak. Gimana nih seorang Faye menanggapi ini? Wah, aku kalau dapat pertanyaan itu kayak suka nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Soalnya kayak menurut aku ya tanggapannya simple. Hal yang tidak baik gitu istilahnya. Maksudnya kayak maksudnya mau diperjelaskan lagi-lagi ya nggak ada. Maksudnya secara simple itu tuh apa? Sedih aja sih maksudnya gitu sih. Ini berbicara penegak hukum nih. Bahkan si pelaku seakan dilindungi. Nih, ini kan banyak tuh korban-korban anak-anak. Si pelaku ini seakan memang punya perlindungan kuat akan betul. Itu. Indonesia misalkan, ya itu urusan lu, seakan-akan demikian. Tuh, mungkin ada orang yang merasa lebih gampang untuk marah, ada orang yang tidak. Saya pribadi gampang marah-marah gitu ya. Tapi saya juga mikir, oh kalau aku marah apa sih gitu dampaknya? Apakah itu hal positif atau hal negatif gitu? Dan yang paling penting adalah anak-anak, bukan aku untuk bisa mengeluarkan rasa marah aku gitu. Kalau dari yang kulihat tuh anak-anak sekarang banyak banget yang ingin menjadi bagian, ingin terlibat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang penting, isu-isu yang sangat menekan gitu ya dalam generasi Z ini. Tapi aku juga dari waktu kecil kayak teriak-teriak tapi nggak ada yang dengar gitu. Terus aku bilang, orang dewasa sering beli waktu kecil gitu ya. Oh nggak ada yang menyuarakan, tapi aku teriak-teriak gitu kan. Jadi nah itu deh kita lihat, mungkin bukannya nggak ada yang ngomong, tapi nggak ada yang mendengar. Gitu. Ini tamparan banget juga. Tapi ini bukan, maksudnya tangga. Tapi ya itu waktu aku kecil merasa begitu dan jujur seusia gini ya masih belum gede-gede banget. Aku suka mikir apa nggak ada ya yang bahas apa isu-isunya lagi. Tapi aku ingat lagi aku waktu kecil, aku bahas tapi nggak ada yang dengerin. Berarti mungkin aku ini yang kurang mendengar. Jadi akhirnya sekarang Rumah V berusaha lah untuk memfasilitasi sebanyak-banyaknya tempat untuk anak-anak menyuarakan bukan cuma apa hak mereka tapi opini mereka. Tapi orang dewasa sekarang juga didengar kok. Pagi teman-teman KDK Lover, ini guest speaker kali ini benar-benar surprise bersama Kakak Faye. Iya, halo Bang. Ini kalau boleh jujur sudah ada beberapa kali KDK Lover yang minta Faye Simanjuntak dengan situasi momen Hari Anak ini nih. Ada sesuatu pertanyaan, kalau tadi kan udah penjelasan dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Pemerintahan segala macam. Ini saya mau yang lebih konkretnya nih. Silahkan. Apalagi yang lagi sedang viral ya, kita melihat kejadian beberapa, nggak beberapa lagi. Kalau kita dari flashback, banyak pesantren pun yayasan Kristen yang sudah terjebak pelecehan seksual terhadap anak. Gimana nih seorang Faye menanggapi ini? Wah, aku kalau dapat pertanyaan itu kayak suka nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Soalnya kayak menurut aku ya tanggapannya simple. Hal yang tidak baik gitu istilahnya. Maksudnya kayak mau diperjelaskan lagi-lagi ya nggak ada. Maksudnya secara simple itu tuh apa sedih aja sih. Maksudnya sesuatu, maksudnya kasus-kasus ini adalah kasus yang sangat menyedihkan gitu bagi komunitas Rumah V dan mitra-mitra juga tentu. Karena institusi-institusi yang lagi-lagi seharusnya melindungi anak-anak, yang memprioritaskan hak dan kesehatan, keamanan anak-anak, malah menjadi pelaku gitu dari perdagangan, eksploitasi, kekerasan seksual terhadap anak. Dan di rumah aman kami pun yang Rumah V melihat adalah bahwa pelaku kekerasan seksual itu mayoritasnya orang terdekat. Jadi yang paling sedih tentang kasus-kasus ini mungkin itu bukan hanya bahwa terjadi, tapi bahwa tereksposnya itu jarang sekali gitu. Ini kan lebih orang terdekat nih. Ini kan permasalahannya dari Rumah Faye sendiri nih. Trik tersendiri gimana supaya orang-orang terdekat ini yang memang kita percaya banget dia akan aman bersama mereka gitu. Iya. Ada nggak? Ada trik tersendiri nggak dari Faye ini? Kalau itu mungkin yang penting
pertama untuk membuka diskusi gitu kali ya. Kenapa banyak sekali kasus-kasus terjadi itu juga karena ada kekurangan pendidikan dan lagi diskusi itu gitu. Karena pelecehan seksual, hak anak itu dianggap hal yang cukup tabu gitu ya. Akhirnya anak-anak pun tidak tahu mereka menjadi korban. Nah, disitulah kita harus dapat melindungi anak melalui memberdayakan mereka agar bisa jadi bagian dari perlindung anak lain-lain juga, lain-lainnya. Mungkin yang paling penting adalah untuk melatih para guru, para orang tua, para aparat penegak hukum untuk dapat menjadi bagian dari gerakan gitu ya yang ingin memenuhi hak-hak anak Indonesia begitu sih. Ini berbicara penegak hukum nih, bahkan si pelaku seakan dilindungi nih. Ini kan banyak tuh korban-korban anak-anak. Si pelaku ini seakan memang punya perlindungan kuat akan itu. Indonesia seakan ya itu urusan lu, seakan-akan demikian. Ini gimana nih Kak Faya? Ya menurut saya yang paling penting adalah kerjasama. Memang ada kekurangan dari beberapa pihak gitu ya, tapi yang paling penting adalah untuk bergotong royong, bekerja sama. Apakah ada mungkin ketidaksenangan gitu ya terhadap tindakan ataupun kata-kata gitu ya teman-teman yang lain, tapi kita juga merasa wah kita juga nggak sempurna gitu, kita juga bisa melakukan kesalahan, dan yang paling penting adalah untuk belajar bersama. Selama udah mau 9 tahun Rumah V didirikan, kami belajar banyak dari organisasi lain, dari teman-teman lain, dan dari situ kita juga belajar bahwa perubahan nggak bisa dilakukan melalui marah-marah saja, nyindir-nyindir saja. Yang paling penting adalah untuk mengakui kesalahan kita sendiri kalaupun ada, dan ada gitu ya, dan juga bertumbuh kembang bersama yang lain gitu mungkin. Ini kayaknya menjaga pemerintah juga nih Rumah V. Aman banget nih. Ya, sebenarnya kalau dari aku gini sih, tentu waktu aku kecil gitu kan, aku tuh banyak marah-marah. Dan sampai sekarang juga ya, kalau tanya sama teman-teman, aku tuh sering banget orangnya paling marah gitu ya, paling kritis. Tapi akhirnya yang aku belajar setelah 8 udah mau 9 tahun ini adalah, ya udah boleh marah-marah, penting untuk marah-marah. Kalau nggak marah itu kayak, masa nggak curiga gitu ya terhadap apa situasi kita sekarang. Tapi marah juga harus ditemani gitu ya, dengan tindakan nyata. Dan itu yang paling penting menurut saya. Jadi kalau ada yang memarah silahkan, kalau ada yang nggak marah silahkan. Yang penting kita semua mau mengambil langkah bersama gitu. Mungkin ada orang yang merasa lebih gampang untuk marah, ada orang yang tidak. Saya pribadi gampang marah-marah gitu ya. Tapi saya juga mikir, oh kalau aku marah apa sih gitu dampaknya? Apakah itu hal positif atau hal negatif gitu? Dan yang paling penting adalah anak-anak, bukan aku untuk bisa mengeluarkan rasa marah aku gitu. Ada nih, mungkin lebih ke seorang perempuan nih, ini kan siap. Ini kan udah familiar banget ya, udah kemana-mana. Berusaha, masih belajar. Apa yang sampai membuat atau langkah dari awal, kita coba mundur ya. Siap. Masih belia loh gitu. Yang memotivasi dari awal itu apa sih sebenarnya kan? Mungkin ya saya datang dari keluarga yang berada, dan itu sesuatu hal yang mesti diakui gitu, bahwa saya hanya bisa mendirikan Rumah V, membantu teman-teman dan mendukung komunitas-komunitas lain karena saya pertama didukung keluarga saya yang ingin memfasilitasi. Tapi saya pertama belajar tentang TPPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang di sekolah waktu itu, tante belajar tentang itu, dan saya rasa oh mungkin bisa belajar lagi melalui internet, belajar itu, dan dari situ mikir oh kalau aku belajar itu nggak ada dampaknya, balik lagi kan ke dampaknya itu apa, tindakan nyatanya itu apa. Akhirnya saya jadi relawan di beberapa organisasi nirlaba yang bekerja anti TPPO. Di sanalah aku mulai belajar tentang perdagangan, eksploitasi, kekerasan terhadap anak, dan saya ngelihat ada kekurangan signifikan ini di organisasi-organisasi ini. Dan itu adalah mereka lebih fokus pada guru, pada orang tua, dan nggak pernah melakukan sosialisasi dengan anak. Dan kalau dilakukan pun, itu cuma sekali gitu, ngomong tetetetet, terus udah. Tapi kan nggak ada dampak jangka panjang, jadi akhirnya saya pikir, okay, mungkin kalau untuk melatih aparat penegak hukum gitu ya, belum bisa saya. Tapi kalau untuk berdiskusi dengan anak-anak, memfasilitasi diskusi tersebut, saya bisa membantu. Jadi akhirnya Rumah V didirikan tahun 2013 dan mendirikan Rumah Aman kami yang tahun 2016. Ada pemikiran ke sana itu pada saat sekolah atau setelah sekolah? Ya ada pemikiran kayak terbeban dengan hal-hal situasi tadi? Ya mungkin sambil sekolah sih. Maksudnya sampai sekarang kan masih sekolah gitu. Jadi kuliah gitu. Okay. Ya. Kalau kita berbicara era sekarang ya,
era digital bahkan 5.0 ya, tidak ada lagi keprihatinan terhadap sesuatu, jaranglah kita jumpai. Kalau dari aku jujur ya tante, kayak aku nggak terlalu setuju kalau orang ngomong kayak gitu. Soalnya kalau dari aku banyak melihat anak-anak menyuarakan, tapi mungkin nggak difasilitasi dengan pihak-pihak yang punya kuasa untuk mengamplifikasi suara mereka gitu. Kalau dari yang kulihat tuh anak-anak sekarang banyak banget yang ingin menjadi bagian, ingin terlibat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang penting, isu-isu yang sangat menekan gitu ya dalam generasi Z ini. Tapi akhirnya karena nggak ada kesempatan, susah. Jadi mungkin beda ya di tempat-tempat, tapi kalau dari aku pribadi yang penting mungkin sebelum, soalnya aku banyak ngedenger itu gitu ya dari orang dewasa, tapi aku juga dari waktu kecil kayak teriak-teriak tapi gak ada yang denger gitu. Terus aku bilang, orang dewasa sering beli waktu kecil gitu ya, oh gak ada yang menyuarakan, tapi aku teriak-teriak gitu kan. Jadi nah itu deh kita lihat, mungkin bukannya gak ada yang ngomong, tapi gak ada yang mendengar gitu. Ini tamparan banget juga. Tapi ini bukan, maksudnya tangga. Tapi ya itu waktu aku kecil merasa begitu, dan jujur seusia gini ya, masih belum gede-gede banget, aku suka mikir, apa nggak ada ya yang bahas apa isu-isunya lagi? Tapi aku ingat lagi aku waktu kecil, aku bahas tapi nggak ada yang dengerin, berarti mungkin aku ini yang kurang mendengar. Jadi akhirnya sekarang Rumah V berusaha lah untuk memfasilitasi sebanyak-banyaknya tempat untuk anak-anak menyuarakan bukan cuma apa hak mereka, tapi opini mereka. Tapi orang dewasa sekarang juga nggak didengar kok. Mungkin waktunya enggak. Mungkin nah itu dia, kita menurut aku ya karena ada media sosial kita gampang berkoar-koar gitu kan. Jadi dari satu sisi teriak-teriak, dari satu sisi teriak-teriak. Mungkin kita semua yang penting ya mendengar apa satu sama lain gitu sih. Ada, yang penting ada perhatiannya. Iya, maksudnya sebagai orang Batak saya juga ngerti, suka ngomongnya terus gitu kan. Tapi ya udah refleksi dulu apa bagaimana sih aku bisa lebih banyak mendengar gitu. Dari sepanjang case yang pernah ditangani Rumah V nih, ada hal yang terkendala nggak? Sekelas Rumah V gitu masih ada nggak kendala? Wah, kita masih kecil ya tante, dan kendalanya? Nah, untuk link ke pemerintah menurut pandangan kita sih mudah ya. Gimana? Nggak mudah-mudah banget sih tante, emang masih susah lah kerja sama pemerintah, tapi saya juga bersyukur bahwa ada kerjasamanya gitu, bahwa kita bisa bekerja sama dengan polisi, dengan Dinsos, LPSK, KPPPA, suka kehitung ya, P2TP2, iya pokoknya banyak lah mitra-mitra Rumah V yang luar biasa sekali yang ingin membantu. Mungkin banyak lah, masih banyak halangan-halangan ya namanya organisasi nirlaba gitu, bebannya ada, kita bilang saja. Tapi balik lagi saya bersyukur ada dukungan bukan hanya dari mitra tapi juga dari tim Rumah V yang luar biasa sekali. Ini karena tadi disinggung Batak ya tadi. Berbicara Batak nih, saya pribadi Boru Sitio, ya Parna ya. Yeah. Okay. Pada umumnya itu kayaknya sudah mutlak banget perempuan cukup tidak didengar suaranya di Batak. Betul. Ya, udah mutlak tuh. Saya sudah dari SMA juga udah speak up, tapi saya dianggap apa sih lu gitu loh. Udah dapur cuci piring. Realitanya perempuan-perempuan Batak itu lebih intelektual, lebih keren daripada, sorry itu sih, para pria Batak ini. Kita nggak sedang mendiskreditkan ya, tapi realitanya banyak kok. Bahkan banyak laki-laki yang justru menyusahkan keluarga-keluarganya. Nah, kalau itu betul. Ya, berhubungan dengan situasi sekarang, KDRT, orang Batak yang banyak KDRT, udah digampar bahkan merah-merah, lebam-lebam segala macam ketika mau bersuara. Dia dianggap disalahkan, tidak patuh sama suami, bahkan si orang tua kayak mewajibkan si perempuan, si istri ini patuh sama suami. Udah itu mau diapa udahlah gitu. Gimana mau merdeka? Apalagi slogan kita perempuan merdeka. Gimana nih? Ah, kalau saya nggak bisa merepresentasikan. Artinya berbicara perempuan Batak nih. Kita kita skip persoalan rumah tangga, tapi kita berbicara posisi perempuan Batak ini yang menurut saya selalu dikerdilkan. Wah, kalau itu sebuah pertanyaan yang berat ya. Mungkin aku bisa mulai dari keluarga sendiri dulu. Kalau untuk pertanyaan perempuan dalam apa budaya Batak, ya mungkin jelas lah udah bahwa perempuan sering dianggap sebagai, ya gimana ya, kurang dianggap, bukannya dianggap saya. Ya. Tapi aku mungkin ya balik lagi mesti berterima kasih banget sama keluarga
aku yang selalu menekankan bahwa hak perempuan dan hak laki-laki itu setara. Jadi opungku itu bukan, aku itu cucu paling tua. Seharusnya kan itu opungku tuh opung dari anak cucu paling tua yang laki kan. Jadi itu adikku Noah. Tapi opungku tuh opungnya V. Oh enggak pakai ya. Bukan Noah, bukan adikku, gitu ya? Bukan adikku. Dan betul. Dan itu bukan ya belum merdeka aja. Tapi itu bukan cuma aku, mamahku, cewek cucu paling tua. Apa opungnya dia itu opungnya Uli, opungnya Paulina, bukan opungnya David. Nah, itulah. Jadi di keluarga aku tuh, tapi kalau dari keluargaku tuh yang paling keren itu mereka selalu menekankan kamu sebagai perempuan bisa melakukan apapun atau bisa melakukan hal yang sama dengan apa adik kakakmu yang laki juga. Dan itu bukan cuma sekedar oh opung ini opungnya V, opungnya Paulina, tapi juga contoh biasanya kan paling besar harta tuh datang ke laki kan selalu. Di keluarga saya paling tua. Jadi kalau perempuan yang paling tua, mama saya perempuan paling tua ya. Amin gitu ya saya gitu. Tapi ya yang penting saya anak baik dulu ya. Tapi sebenarnya saya itu beruntung sekali karena kalau saya lihat juga di keluarga teman-teman saya perempuan Batak juga banyak mereka diperlakukan secara tidak adil karena mereka tuh perempuan. Dan saya merasa gitu ya tidak terlalu bisa berbicara tentang itu karena saya tuh datang dari keluarga yang nggak pernah memperlakukan aku seperti itu gitu. Kita cuci piring pun gitu ya, bukannya cuma cewek kalau lagi kebaktian gitu kan, bukannya cewek yang disuruh cuci piring, kamu makan ya kamu yang cuci sendiri gitu. Jadi ya mungkin aku nggak bisa terlalu ngomong karena aku beruntung sekali berangkat dari kesetaraan. Betul. Jadi dari terlihat sih ya akhirnya produksinya begini. Amin. Baru panggoarangi. Iya. Sekalipun dia dikritik, dia tetap jalan. Ya enggak sih? Nah. Kalau di kacamata Feni, di atas presiden masih ada presiden. Di atas presiden ada Luhut. Nih gimana tanggapannya? Artinya Indonesia kan cuma di tangan Pak Luhut. Ah.